wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Bu Eni dan Bu Titin di hari Rabu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2020. Iya, sudah kesekian kalinya anak-anak belajar di rumah, terus semoga tidak bosan dan tidak jenuh, masih tetap semangat ya hari ini. Kita masih temanya binatang. Kita lanjutkan seperti yang kemarin. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita mau membahas apa ya Bu Titin yang kita pelajari untuk hari binatang ini? Yang berbahaya. Sangat berbahaya. Tempat tinggalnya, gunanya, bahayanya. Nah, ini yang harus lebih hati-hati. Binatang buas itu tidak hanya di hutan kok Bu Titin. Iya. Di sekitar kita ada. Oh, ada juga. Kemarin sudah diterangkan tentang ular. Ya. Nah, hari ini kita terangkan yang lebih luas lagi. Yang buas yang tinggalnya di hutan. Tapi binatang buas yang berkaki empat apa Bu Titin? Ada harimau, ada singa, ada macan tutul, ada serigala. Ya. Terus yang binatang berkaki dua yang buas. Ada burung. Ya, burung elang itu pemakan daging, itu suka menerkam ayam. Ya. Terus ada lagi binatang yang melata tapi buas, itu ular. Melata ular. Terus yang merangkak buaya. Oh, itu binatang termasuk binatang merayap termasuk binatang buas. Ini ada beberapa contoh binatang buas. Nah, ada macan tutul, ini sangat berbahaya. Ini tinggalnya di hutan. Di hutan, kalau anak-anak ke kebun binatang melihat macan, hati-hati. Binatang buas itu biasanya makan apa ya? Makan daging. Biasanya dia punya taring. Ada taringnya. Punya kuku-kuku yang tajam. Untuk menerkam mangsanya. Itu. Terus ada lagi ini. Beruang juga. Ada buaya. Ini juga binatang. Ada ular. Ular termasuk binatang buas yang kemarin kamu buat. Ada singa. Ada burung. Burung nazar ini pemakan daging. Ada serigala. Ada tingkong. Tingkong itu monyet yang besar. Ini ada macan. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Binatang anjing juga termasuk. Anjing itu binatang buas. Di sekitarmu banyak itu. Hati-hati itu juga termasuk binatang buas. Oh, yang kelihatan lembut tapi buas itu juga ada kok Bu Titin. Kucing. Oh, jangan sekali-sekali bermain kucing. Itu cakarnya, kukunya juga tajam. Punya taring bisa menggigit. Dia bisa menggigit. Ya kan makanannya juga daging. Apalagi kalau dia marah, ganggu, langsung bisa mencakar-cakar kamu, bisa merobek-robek. Ya itu, walaupun itu sering kamu gendong-gendong. Kalau sudah marah dia jadi buas. Karena pemakan daging juga. Ya hati-hati ya. Hati-hati anak-anak. Untuk hari ini kita akan membuat wayang. Oh, kemarin sudah mendapat ini loh. Sudah mendapat potongan gambar kertas ini yang belum beraturan ya, yang belum beraturan. Nanti menggunting yang rapi. Kemarin mendapat masih berbentuk seperti ini, masih berbentuk seperti ini. Terus dapat ini, dapat solasi atau lem. Bisa kamu solasi, bisa kamu lem nih. Terus kamu bukan hanya yang jadi wayang. Itu nanti bentuknya itu nanti kamu gunting rata semuanya sampai
jadi binatangnya. Iya, sampai kelihatan, kelihatan binatangnya. Kertas-kertasnya ini nanti hilang. Ini dihilangkan ya, kutitipkan ya. Seperti ini. Ada potong-potong dihilangkan. Lalu sampai membentuk jadi seperti membuat macan. Punya macan. Punya macan. Nanti kamu tempel dengan lidi dengan stik kemarin itu stik sempolan. Stik sempolan besar dapat itu. Ditempelkan di sini. Ditempel diberi solasi. Solasi atau lem boleh. Jadinya seperti jadinya itu. Seperti ini. Ini buatnya macan sama singa. Kemarin dapatnya dua-dua kok. Dua. Nanti bisa untuk kamu main cerita. Nanti kamu ceritakan kamu dapat binatang apa? Kamu ceritakan. Misalkan Bu Eni sama Bu Titin ini dapatnya singa. Aku mendapat singa. Aku biasa terkenal dengan sebutan si raja hutan. Suaranya aku suka menerkam mangsa yang menggangguku. Nanti kamu mainkan kamu dapat apa? Seandainya kamu dapat ini namanya apa? Aku dapat anjing. Sukanya menggonggong. Kamu nanti dapatnya apa ya? Kalau ini kamu seandainya dapat ikan ini, tidak ada suaranya. Tidak usah ditirukan kalau nggak ada suaranya. Tapi kamu, bisa melompat-lompat. Kamu bisa. Iya. Nah ini kamu bisa gunakan wayangmu bercerita. Ikan hiu. Nanti begini. Bisa berenang-renang. Lompat-lompat. Apa nanti dapatnya? Nanti dapatnya apa? Berbeda-beda. Beda-beda ya, tidak sama. Tidak sama. Dan kamu sebutkan, kamu dapat binatang apa namanya, hidupnya di mana, makanannya apa, kesukaannya. Kalau buas itu semuanya memang daging, tapi dagingnya apa, itu dulu. Kalau ini dagingnya kan bisa binatang-binatang, beda kalau ini dagingnya juga ikan-ikan, kan beda sama-sama daging. Ini hidupnya di air sama buasnya, ini hidupnya di hutan, di darat. Ya, bisa nanti dijumpai di kebun binatang ya. Ya, nanti kamu bercerita dengan itu. Tugas yang pertama, tugas yang kedua. Sudah mendapat lembar tugas. Nah, itu membaca. Nanti anak-anak menghubungkan gambar dengan tulisannya. Tulisannya ini tulisan ini dengan gambar. Nah, kita baca. S I M A singa. Singa itu si raja hutan. Mana ya yang singa itu? Ini lho. Singa. Nanti kamu cari singa. Di mana ya? Terus kamu hubungkan di sini. Terus bawahnya B U A Y A buaya. Sudah tahu semua. Sudah tahu buaya. Kamu hubungkan. Yang ketiga H A R I M A U harimau. Beda dengan singa loh ya. U L A R ular. Kamu sudah tahu sudah membuaya. Nanti dihubungkan seperti ini. Ya, kamu buat seperti ini mudah, hanya belajar mengejar. Untuk yang anak bisa tuh minta bantuan mama. Iya. Nanti biar mama yang mengejarkan kamu tuh apa yang menyebutkan, ya belajar bersama-sama. Nanti dibimbing sama mama. Ya, tugasnya hari ini ada dua. Membuat wayang binatang buas dan menghubungkan tulisan dengan gambar yang sesuai. Anak-anak, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Selamat belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Selalu semangat. Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.